Assalamualaikum teman-teman, channel di mana Anda berada. Kali ini saya akan mereview kampas rem ya, untuk kampas rem Mio yang beli di online ya. Ini. Kemudian akan saya bandingkan, dan ini bungkusnya ori ya teman-teman. Kelihatannya ori ya, namun nanti kita akan bongkar ya. Ini yang ori-ori betul ya, ini yang ori betul. Sekarang untuk perbandingan bagaimana cara membedakannya antara ori yang betul-betul ori dibandingkan dengan ori tetapi KW ya teman. Ini bungkusnya ori, kelihatan dari jauh ya. Sekarang kita perhatikan. Pertama kita perhatikan bagian ini ya. Logo ini, pemasangan logo ini. Nah, ini ya. Ini betul halus pemasangannya. Tidak ada apa namanya? Meridut ya, meridut sih bahasannya apa itu, pokoknya nggak rajin lah ya. Terus warnanya agak gelap. Sekarang kita bandingkan yang beli di online. Kemudian pemasangan stikernya ini tidak rajin. Ini, ya ini ya. Ini tidak rajin. Kemudian di sini lagi ya. Ya perhatikan. Di sini ada tulisannya Yamaha dan di atasnya ada kode ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini bukan tulisan Yamaha, tetapi YIM. Di atasnya juga tidak ada kode ya. Perhatikan betul-betul. Oke, itu tandanya. Kemudian kita bongkar. Ini saya sudah buka. Ini dari kertasnya ya. Kita pegang. Yang ini KW itu lemes. Yang ini agak kaku. Itu yang keberapa tadi. Oke. Sekarang kita bandingkan ininya, tekstur dari kampasnya itu sendiri ya, di sini ya kita bandingkan. Nah, di sini halus, di sini agak kasar. Oke. Nah, kemudian saya akan bandingkan ini ori ya teman, tapi sudah mau diganti. Nah, di sini juga ada kodenya. Ini yang mau diganti ya. Ini karena ini tidak dibongkar karena masih ori, dan saya tidak bongkar karena nanti kalau orang beli takutnya tidak percaya ya. Ini bukan online tapi offline ya. Oke, di sini ori, kita bandingkan dengan yang KW tadi ini ya. Nah, sama ya, bandingkan. Di sini tidak ada tulisan Yamaha, di sini tulisannya YIM. Yang ori tulisannya Yamaha dan di atasnya ada kode. Kemudian sekarang bandingkan kampasnya ya. Kalau yang betul-betul ori dia seharusnya sama. Oke, sekarang kita bandingkan seperti ini ya. Ini sama ya, yang kita letakkan seperti ini. Oke, bandingkan. Oke, ini kita samakan ya, ini sama. Ah, di sini dibandingkan dengan yang ori, lajur kampasnya itu lebih panjang ya teman-teman nih. Oke, itu yang berapa tadi ya, lupa lah nomornya berapa. Kemudian yang terakhir dia terlalu tebal. Oke, kita coba pasang ya teman. Ini untuk yang KW kita coba pasang. Seharusnya kalau yang ori itu dipasang langsung plok masuk, nggak pakai acara seret, nggak pakai acara gaduh-gaduh ya teman. Ini hanya untuk review teman-teman yang mau beli di online, silakan berhati-hati. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun ya, karena ini juga harganya cukup murah, 30.000 dengan ongkirnya. Tapi kadang-kadang saya itu merasa gimana ya, walaupun murah tapi ini nggak jujur gitu ya, jualnya nggak jujur. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, hanya untuk teman-teman semuanya, terutama yang subscribe di Thomas Channel, silakan berhati-hati kalau beli spare part online ya teman ya. Oke, sekarang kita pasang, coba pasang. Sekarang kita coba pasang, kita pastikan ya bahwa ini betul-betul KW, walaupun capnya katanya sih bungkusnya Yamaha ya, katanya. Dan saya tidak menyebutkan satu-satu yang online ya, maksudnya yang penting ini beli di online gitu ya, jadi harus berhati-hati ya. Sekarang kita pasang ya. Ini harusnya kalau yang ori itu langsung masuk ya. Kenapa? Karena ini adalah pakai tromol yang ori juga ini ya. Ini tromolnya ori, cuma peleknya saja tidak ori. Soalnya dia dimasukkan seperti ini, padahal pahanya ini, pahanya sudah saya kedorkan pol ya. Ini sudah pray semua seharusnya. Sekarang kita masukkan dulu. Nah, dia ganjel, dia tidak masuk.
yang kalau betul-betul ori dia akan masuk tanpa halangan apapun, dia masuk plok gitu saja. Oke, teman seperti itu ya, nanti kita akan akali karena ini sudah terlanjur beli, kita nanti akan akali biar bisa masuk, biar bisa dipakai. Jadi tujuan saya mereview ini hanya untuk teman-teman yang kalau beli online silakan berhati-hati, pastikan barang itu asli ya, jangan tergiur hanya murahnya saja. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat review dari saya tentang kampas dengan bungkus ori tetapi isinya KW ya. Terima kasih, jangan lupa yang belum mampir silakan di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.